Halo guys, jumpa lagi masih bersama Wahini Official. Nonton yuk video-video Uwa. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment yang baru saja menemukan channel Wahini Official. Terima kasih banyak Uwa ucapkan untuk kalian yang sudah berlangganan di channel Wahini Official. Thank you guys, enjoy watching. Sekarang secara virtual lagi, Uwa mau ajakin kalian perjalanan ke Merak menuju Bakauheni. Uwa menggunakan travel Rama Trans. Mobil travel adalah salah satu transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar kota, seperti Uwa dari Jakarta menuju Bandar Lampung. Jadi ini Uwa rutenya dari apartemen dijemput jam 10 malam dan langsung penjemputan ke penumpang yang berikutnya. Ini perjalanan penjemputannya Uwa skip ya guys, karena untuk jemput-menjemput penumpang itu sampai 2 jam guys baru selesai. Lanjut menuju ke gerbang tol Merak. Enaknya menggunakan mobil travel, penumpang dijemput di titik jemput hingga ke tempat tujuan guys. Untuk kalian yang belum pernah naik mobil travel, cara naik mobil travel yang harus diperhatikan pertama adalah pilih tujuan perjalanan, kedua perhatikan waktu keberangkatan, ketiga, tentukan merek travel yang akan digunakan. Keempat, melakukan pemesanan travel. Dan yang kelima, pilih kursi paling nyaman. Untuk yang keenam, bawa barang bawaan sepraktis mungkin. Sekarang Uwa sudah berada di restoran Simpang Raya, rumah makan Padang, dan penumpang dibagikan snack pada waktu naik travel ini. Ini snacknya guys, ada sandwich coklat sama air mineral. Semua penumpang lagi turun guys, ada yang makan, ada yang ke toilet, ada yang sholat. Tempat duduknya ada 10, 3 di belakang dibagi 3 jadi 9, satu tempat duduk untuk penumpang di samping driver. Rama Trans Travel dilengkapi full AC dengan mobil Hi-Ace. Jadwal keberangkatan Rama Trans Travel tersedia di pagi dan malam hari. Trans Travel menyediakan keberangkatan dari Jakarta, Lampung, Palembang, Depok, Bekasi, Bogor, Metro Lampung, Pringsewu sampai Jambi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di description box. Waktu Uwa menggunakan Rama Travel ini atas rekomendasi dari keluarga Uwa di Lampung guys. Jadi pertama Uwa dikasih nomor teleponnya, terus Uwa dihubungi oleh pihak Rama Trans Travel. Ditanya nama kita, terus mau dijemput di mana dan diantarkan ke alamat mana dengan lengkap.
Setelah kita dijemput di tempat penjemputan, barulah dilakukan transaksi transfer pembayaran, guys. Kalau menggunakan transfer ya, guys. Jadi jangan transfer kalau belum dijemput sama driver Rama Transjakarta. Semoga pengalaman Uwa menggunakan Rama Trans Travel Jakarta bisa bermanfaat untuk kalian ya, guys, saat kalian menonton video Uwa ini. Alhamdulillah, setelah sampai Merak langsung naik ke kapal nih, guys. Nama kapal yang Uwa naikin Wira Berlian, guys, nih kapalnya. Prosesnya nggak lama, guys. Mobil masuk ke dalam kapal dan semua penumpang juga sudah masuk ke dalam kapal. Lalu bunyi suara klakson kapal. Dan kita berangkat, guys. Dari Merak menuju Bakauheni. Every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Dan ini arah menuju tangga ke atas, guys, ke ruangan tempat istirahat para penumpang yang mau naik ke atas. Ada tangga menuju ke bawah untuk ke parkiran paling bawah, guys. Buat penumpang sangatlah bebas memilih tempat istirahat di atas kapal, guys. Ada yang di luar, ada yang di dalam, dan ada juga yang duduk-duduk di sini nih, guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan? Kapalnya besar banget. Some things are not the same as they were a year ago, but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Di atas kapal juga para penumpang dimudahkan dengan
yang mau membeli makanan dan minuman nih guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Di area sini juga disediakan buat penumpang yang mau cas handphonenya tuh guys. Dan tertulis seperti ini guys. Buang sampah, saya tenggelamkan ke laut. Tuh dia guys. Jadi peringatan buat kalian pada saat berada di atas kapal, buang sampahnya jangan ke laut ya guys. Rama Trans Travel. Pelayanannya bagus, kendaraannya juga bagus. Sampai di Lampung tepat waktu, supirnya ramah. Bawa mobilnya juga nyaman. Dapat snack juga. Seperti itulah pengalaman yang Ua rasakan saat menggunakan Rama Trans Travel. Alhamdulillah, Ua sudah sampai Bakauheni guys. 2 jam dari Merak ke Bakauheninya guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Sampai di sini dulu ya guys sama uaknya perjalanan dari Merak menuju Bakauheni menggunakan Rama Trans Travel. Sampai jumpa lagi. The past is where it stays, way back a year ago.